Di Bali bukan hanya GWK atau Pantai Pandawanya yang terkenal, guys. Di sana juga ada tempat ibadah, 5 tempat ibadah, guys. Nanti kita lihat penjelasannya dari tour guide kita ya, guys. Kita di Pantai Pandawa, guys. Kamu, ngene aku. Ayo, ayo, ayo. Bikin aja no. Ini ada beberapa tempat ibadah. Ada beberapa tempat sama di Indonesia ya, guys. Ini ada pura, ada gereja juga. Testan. Pihara. Ini yang ke masjid, ini mau ke masjid. Halo, selamat siang. Saya saat ini sedang berada di kawasan Puja Pancasila Mandala. Seperti yang bisa terlihat, di sini ada 5 buah tempat ibadah masing-masing agama yang diakui di Indonesia yang letaknya bersebelahan. Bagaimana cikal bakal terbentuk dari yang namanya Puja Mandala ini? Sebenarnya awalnya ide datangnya dari Bapak Menpar Postel Job Alve dulu ketika zaman Pak Harto, yang beliau menginginkan agar wisatawan yang ada di kawasan Nusa Dua itu untuk beribadah nggak usah dari tempat jauh-jauh. Nah, akhirnya oleh pihak BTDC, Bali Tourism Development Corporation, badan yang mengelola kawasan Nusa Dua, diajaklah yang namanya lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Bali itu untuk berpartisipasi membangun tempat ibadah. Hanya disediakan lahan, pihak BTDC hanya menyediakan lahan, jadi untuk membangun tempat-tempat ibadahnya itu diserahkan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Nah, jadi di sini kan ada 5 tempat ibadah. Jadi masing-masing itu di plot tanah itu setengah hektar. Jadi luas total keseluruhan ini adalah 2,5 hektar. Yang pertama kali itu kalau nggak salah dibangunnya pada tahun 1991. Nah, bertahap dibangun dan akhirnya selesai keseluruhan 2006. Nah, yang paling akhir selesai itu kalau nggak salah Murahnya. Kalau yang lainnya itu sekitar tahun 1996 udah selesai. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku
masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.